Kembali lagi di sini bersama Jabrik Channel ya. Oke, kita review truk terbaru lagi, dan ini dia ya, truk GoPark versi keren ya. Ini bawa muatan seperti ini untuk modnya sendiri ya. Langsung aja kita cek ya. Nah, untuk nilai lampunya seperti ini ya, dan ada strobe juga di bagian kaca, dan untuk wiper nih belah tengah dua-duanya aktif. Oke, dan untuk buka pintu nih bagian kanan ya, yang bisa dibuka. Nah, seperti ini. Lanjut untuk animasi yang pertama ya. Nah, ini dia, kerennya itu bisa muter ke belakang ya, dan kepala truknya bisa diangkat. Nah, seperti ini. Oke, lanjut untuk animasi yang kedua. Nah, ini dia ya, pintu bagian kiri yang bisa dibuka. Oke, dan yang terakhir ya, ini untuk menghilangkan ini ya muatannya ya. Nah, jadi tinggal los bak aja. Oke, kita masuk ke area kabinnya, kita lihat. Nah, ini dia untuk tampilan dari kabinnya seperti ini ya. Waduh, di sini ada aksesoris ya, ada minuman juga ya, botol, ada tisu juga di sini. Oke, langsung aja kita bawa jalan ya, sambil nanti kita cek juga untuk suspensinya dan rem seperti apa. Terus awas motor yang saya bawa ini ya, kita pakai kamera luar aja biar kelihatan. Nah, seperti ini. Oke, dan di sini untuk kepet depan belakangnya bisa goyang ya, dan untuk suspensinya udah oke ya di sini. Untuk remnya juga pakem ya, jadi aman kalau kita bawa agak sedikit kencang ya untuk truknya sendiri. Walaupun ini truknya lawas ya, tapi tenaganya tenaga baru ya. Oke, dan untuk status modnya sendiri, ini statusnya free ya, les gratis, dan untuk livery-nya sudah satu paket ya, dengan file modnya, dan di sana ada beraneka macam livery, jadi kalian nggak perlu khawatir lagi ya cari liverynya di mana. Oke, untuk status modnya gratis ya, alias free. Oke, awas hati-hati. Untuk kecepatannya di sini lumayan ya, kencang juga ya untuk modnya sendiri. Jalannya nikung ya, kita harus hati-hati, awas, hati-hati, awas, waduh, brak, waduh, bahaya. Untung ini game ya, jadi truknya nggak ada yang rusak, jadi masih aman ya, masih kita bisa lanjut lagi. Kurang fokus ya, jadi nabrak. Oke, sekian dulu aja ya untuk review mod ya dari saya. Jangan lupa ya dukungannya dengan cara di subscribe, di like kami juga, ditunggu nanti untuk updatean ya, video-video terbaru dari saya lagi ya. Oke, terima kasih.